Tulungagung emang punya banyak spot wisata alam, bahkan bisa dibilang surga bagi para traveler. Di episode kali ini, saya bersama dengan tim pesona wisata Tulungagung akan mengunjungi beberapa spot alam dengan berbagai keunikan yang dimilikinya. Dan Desa Mading, Kecamatan Pujang Labanlah yang menjadi tujuan kami. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Untuk menuju Desa Manding, mudah saja pemirsa. Dari pusat kota Tulungagung menuju Kecamatan Kalidawir searah dengan rute Pantai Sine. Perjalanan dapat ditempuh dengan kendaraan dan memakan waktu hanya sekitar 30 menit. Till my shadow turns to sun rays and on and on we'll go through the wastelands, through the highways and on. Yo pemirsa, Pesona Wisata Tulungagung kembali hadir. Dan saat ini tim Pesona Wisata Tulungagung berada di Kecamatan Pucang Laban Tulungagung. Kecamatan Pucang Laban Tulungagung selain terkenal dengan deretan pantainya, juga terkenal dengan potensi wisata yakni yang ada di Desa Mading, Kecamatan Pucang Laban Tulungagung. Dan seperti apa keseruannya? Ikuti terus perjalanan kita kali ini. Ini dia lokasi pertama yang menjadi jujukan kami bersama dengan tim pesona wisata Tulungagung adalah Makam Pepundian Umbul Manding. Makam ini merupakan makam dari sesepuh pendiri tanah kelahiran Desa Manding. Lokasinya sendiri berdekatan dengan sumber Manding. Konon, berdasarkan cerita dari masyarakat setempat, di makam Pepundian Umbul Manding selalu diadakan ritual tanjidor semalam suntuk, kemudian tasyakuran pada pagi hari yang dilanjut dengan kesenian jaranan. Ritual tersebut dilakukan di hari-hari tertentu yang sudah ditetapkan. Ya pemirsa, salah satu potensi wisata di Desa Manding, Kecamatan Pucang Laban Tulungagung ini adalah Punden Sumber Umbul. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Desa Manding. Pak, bisa diceritakan sedikit mengenai sejarah atau mengenai Punden Umbul ini? Punden Sumber Umbul ini adalah satu punden sejarah yang mungkin dulu babat desa sini ya. Yang pertama, yang kedua, Punden Sumber Umbul ini adalah mempunyai sejarah khusus yang setiap Kamis Kliwon malam Jumat Legi itu biasanya banyak warga kami bahkan luar desa yang tasakuran di sini yang punya niat-niat tersendiri. Yang selanjutnya, Punden Sumber Umbul ini setiap tahunnya kami agendakan ada semacam apa ya, peringatan ritual yaitu perayaan di sini setiap bulan Oktober November berkisar sekitar itu. Harinya Jumat Legi. Setiap ritual itu kegiatan yang kami lakukan adalah malam Jumat Leginya itu biasanya jeduran semacam tirakatan begitu. Paginya masyarakat bersyukur atas adanya sumber umbul ini itu melakukan tasyakuran, kendurian di sini. Yang selanjutnya kegiatan itu biasanya dilakukan sesuai karmanya sini ya, kesenangannya punden ini katanya orang-orang tua dulu itu diadakan semacam jaranan gitu, jaranan ya, kesenian jaranan.
ini dia pemirsa, Sumber Manding. Ya pemirsa, ini di bawah sini adalah aliran sungai dari sumber Umbul Waru, Desa Manding, Kecamatan Pucang Laban. Nah, di sini biasanya digunakan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Dan setelah ini kita akan menuju salah satu spot wisata lain di Desa Manding yang katanya di sini adalah sebuah juruk atau air terjun. Nah, seperti apa keseruannya? Ikuti terus perjalanan kita kali ini. Oh ya pemirsa, masih ada beberapa objek wisata lainnya yang akan kami kunjungi di Desa Manding Pucang Laban. Setelah ini, tetap di Pesona Wisata Tulungagung. Tulungagung mempunyai banyak objek wisata yang perlu dikunjungi. Mau tahu keindahannya, saksikan pada hari Jumat pukul 15.30 hanya di